Ini enak loh, ini enak banget. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan masih ditemenin sama Rai Gede Ampang. Apa kabar kalian semuanya? Lara Subrenger Akiu, dimanapun kalian berada. Hari ini kita bakal bahas masalah trending-trendingan yes, YouTube betul nih sekali. Karena video ini lagi trending banget. Luar biasa gila sekali ya. Parah. DA5 ini. Iya, ya, ada berapa video ya? Tiga video kok nggak salah. Trending semuanya. Kan? Tapi kali ini kita nggak akan langsung tiga-tiganya. Kita salah satu dulu ya, gitu nih, ya kan. Kita akan ngereaksiin videonya. Ada Beauty versus sama Bestie. Kalau Beauty kan yang anak-anak senior ya, ya. Ada Aulia, Nia, Putri, Rara sama Meli. Putri ada ya? Ada. Oh, ada ya. Beauty. Oh iya, Beauty. Iya. Kalau yang ini nih para Bestie dari DA5 ada si ya. Devi, Ebi, Caca, Rindi sama Afan. Ini bocil-bocil. Ini bocil-bocil viral ya. Gitu ya. Ini kan? Sih bocil-bocil viral enggak sih ini? Salah Afan. Satunya ya kan. Banyak sih sebenarnya pada Sri Devi. Terus Ebi. Ebi kan viral. Caca. Caca ya kan. Suaranya Terus di sini nyanyiin lagunya si Rara Ditikam Asmara. Asma. Ini lagunya susah weh. Susah. Aduh. Luar biasa nih. Tapi gimana nih para Bestie nih anak-anak DA5 yang ini bisa, kalau kalau ya, Beauty kan kita udah ya. Ya kita udah tahu lah mereka suaranya keren-keren ya, ya kan. Aku penasaran sih kira-kira ini Bestie sama Beauty kalau diadu nih. Ini kan diadu nih. Ya, versus ceritanya ya. Kerenan siapa kira-kira ini antara senior sama junior ini? Yuk, kita langsung aja lihat di Tika Masmara Beauty versus Bestie. Tapi jangan sampai kalian tertik kamu oleh kata-kata kami yes. Yang kasar kalau kalian tidak subrek. Enggak. Pokoknya subrek aja lah channel ini. Pokoknya udah subrek aja ya. Biar kita banyak omong ya kan. Yo. Jadi langsung aja di Tika Masmara Beauty versus Bestie. Kira kayak gini. Ini kayaknya oh, para Beauty ya. Komplit nih di Beauty. Stylenya tetap kompak ya, Beauty ya. Memang benar-benar terpikirkan juga gitu kostumnya. Satu color, satu tema gitu ya. Kan meskipun beda-beda modelnya. Oh tetap Rara ya yang sekarang ini ya. Jujurly ya, dulu tuh aku waktu zamannya Lida ya, awal. Rara, kalau menurut aku Rara tuh dulu masih keras semua gitu ya, nyanyinya. Sekarang kalau sekarang aduh. Jauh. Udah jago banget ya. Sekarang udah benar-benar bunglon sejati dia mah. Ini lagi satu anak ini nih, Putri suaranya. Aduh, oh, bareng Aulia. Ada dua Bestie gue. Gimana dia empat? Nia lagi sama Meli. Mampus. Bareng dan sama ngerti gak sih? Iya. Iya. Itu ya. Wow, mantap. Para Bestie pecah langsung mereka. Alright, aku pikir tuh bakal jadi dulu gitu kan. Gak akan langsung di awal langsung mereka bareng ya, gitu ya sih. Tadi tuh langsung ada harmonisasi. Ya, cakep. Terakhirnya cakep tuh, mulus banget harmonisasinya. Cacu.
Ini jujur ya, aku masih bingung nih siapa nyanyi duluan karena kameranya nih mancing banget. Tiba-tiba ke Besti, terusnya geser ke Yudi. Masih nunggu-nunggu nih. Sepertinya lama ya. Oh, parah. Asik. Staccato-staccatonya enak banget. Si Beauty, si Cijil. Kompak semuanya nyanyinya. Enakan Besti apa Beauty nih? Kalau kalian bagaimana? Ya kan? Kalau ini ya, kalau Beauty karena cewek semua. Nah, itu yang jadi kayak kuping kita tuh cewek. Porsinya gitu. Sama ngerti ya? Iya. Nah, ini kan kalau yang Besti ini ada cowoknya. Ya. Jadi kita tuh agak-agak apa ya? Jadi suaranya lebih beragam gitu ya. Iya, harus milah-milah lagi nih suara-suara cowok-cewek-cowok-ceweknya. Ya kan, cewek itu jadi enak kan. Kayak Putri suaranya. Suara siapa kira? Kayak Putri suaranya sih, tapi gak tahu nih. Best Beauty, Beauty kayaknya. Iya. Tadi Beauty berarti. Agak pisah tadi ya? Hah? Agak harmonis, ada harmonis. Ada harmonisasinya kayaknya. Entah Avan entah Abi yang ngambil pecah kayaknya. Iya. Part mereka nih yang enggak, Avan kayaknya tadi yang agak rendah deh. Rendahnya ya. Suara-suara Avan okay. Nih Abi kan ngambil yang agak tinggi. Iya, tadi tinggi kan. Tinggi kayaknya. Rame loh jadi ini. Iya. Sautan lo, sautan. Part ini enak. Wow. Sautannya enak. Sautannya enak dan kalau kata aku ini benar-benar kayak pas banget loh porsi mereka kayak tahunnya segini semua gitu ya kan. Gak sok-sok dipanjang-panjang. Ini gak berantakan, ini rapi banget. Di sini kan cowoknya cuma Abi sama Avan. Jadi terus karakter suara Abi sama Avan ini kan beda ya. Ya kita beda. Gampang banget nyiriin. Betul sekali. Asik. Asik. Suka banget aku part. Tapi kayaknya ada harmonisasi juga deh. Ada pecah dikit ya. Asik. Terus kalau si Besti ini kayaknya body language itu lebih yang apa ya? Kayak mereka tuh kayak lebih total, bukan total sih ya. Lebih ekspresif. Lebih ekspresif kalau si Besti. Besti ya, Besti masih muda gitu ya. Yeah. Young gitu ya. Oh, agak kalem kan Yudi ya. Anggun gitu ya, anggun Yudi ya. Oh benar kan berarti part awal tadi aku Putri Aulia. Berarti tadi kenapa? Na 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 walaupun na itu berarti gilirannya si Besti kayak satu bait Putri Aulia terus belakang Nia. Pembagiannya tuh mulus ya, mulus bagus sih. Yes, part-partnya tuh dibagi rata semuanya. Yeah.
ya kan, empat yang rendah kan. Ini enak loh, ini enak banget. Ini enak loh. Nah, di situ aku suka banget kayak harmoninya mereka tuh dapet banget ya. Di situ. Ya habis ya. Kira sepanjang. Habis. Yeay, wow. Wow, wow, wow. Bagaimana ini menurut kalian nih versusnya nih? Apik sih versusnya. Versusnya apik ya. Senior sama junior. Menurut aku mereka mengeluarkan peluru gitu yang imbang gitu nggak sih, nggak kelihatan mana junior mana senior. Ya benar-benar. Ya kan mereka semua punya kualitas yang setara gitu. Kalau seniornya cuma di sini aku lihat kayak mereka lebih nahan ya sih. Nahan. Ya kan? Itu dari segala suaranya, dari gerak-geraknya, semua mereka nahan. Stage act-nya mereka kayak lebih agung, tertahan gitu ya. Karena kan yang mau ditonjolkan saat ini kan yang anak-anak TA5, yang besti kan. Gitu. Jadi mereka tuh paham banget, kita harus agak turun nih, biar anak-anak ini nih yang nonjol. Gitu. Bukan berarti mereka jelek ya, tapi mereka menurunkan semuanya gitu kan. Betul. Demi naikin ini tuh bagus sih. Jadi nggak egois gitu, nggak mau menonjolkan diri sendiri. Betul. Dan aku juga suka banget di sini mereka nyanyinya pas banget gitu ya kan, bukan yang ini panjang sendiri lah, atau cengkoknya beda sendiri gitu ya kan. Padahal ini kayaknya latihan juga nggak lama-lama banget ya, biasanya kan anak-anaknya cepat kan. Paling misalnya paling lama 5 hari, 3 hari gitu ya kan. Bisa hasil sebagus ini aku bilang keren banget, bener-bener wajar kalau ini trending. Yes, dan kita akan bahas lagi nih video trending yang lain. Betul sekali. Buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Gratis loh. Kalau bayar kan repot. Ini gratis, weh, gratis. Yuk, pencet yuk. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.